apa yang akan dimainkan oleh masing-masing kedua pemain. Ya, bola di posisi di pemain Omega. Nomor punggung 10 akan melakukan servis dan sudah dilakukannya servis dengan sempurna. Bola ditebas saja dicolek. Rupanya coletannya nomor punggung 5 dari pemain Ronggolawe ini karena memang terpaut tinggi sekali dan tidak bisa dijangkau sehingga bertambah poin untuk Ronggolawe. Ronggolawe angkat saja bola sempurna sekali untuk tendangan keras. Rupanya cemesan yang begitu keras dari pemain Omega ini nomor punggung 11 sehingga bertambah poin. Punggung 7 pemain Omega lakukan servis dengan sempurna. Apa yang terjadi? Bola angkat saja tinggi keras terbendung dan terganjal oleh pemain Omega tapi sayang dinyatakan poin untuk Ronggolawe. Ronggolawe lakukan sudah datangnya dengan sempurna umpankan depan dicolek saja. Apa yang terjadi? Umpankan saya tinggi sekali dicemes keras masih terganjal tapi sayang. Walaupun bolanya dipatuk tapi sayang penyelamatannya kurang begitu sempurna sehingga bertambah angka untuk Ronggolawe. Ronggolawe sudah dilakukan datangnya dengan sempurna bola mengulur ke atas umpankan saja cemes dicolek diselamatkan dengan sempurna umpankan saja. Cah, apa yang terjadi lagi-lagi tersangkut ranjau pemain dari pemain Ronggolawe ini sehingga bertindak poin untuk Omega. Omega punggung 11 lakukan set datangnya dengan sempurna angkat saja tinggi cemas keras. Apa yang terjadi? Rupanya tidak terhalau bolanya begitu tinggi sehingga penyelamatannya kurang begitu sempurna maka bertambah angka untuk Ronggolawe. Ronggolawe punggung 5 lakukan sudah. Apa yang terjadi? Dicolek dilangsungkan saja. Apa yang terjadi? Umpankan ke depan. Rupanya bola rahasia yang manis sekali sehingga bola tidak bisa diselamatkan dan tidak bisa terbaca oleh pemain Omega maka bertambah angka untuk Ronggolawe. 5-2 sementara. Iya. Apa yang terjadi? Rupanya pukulan dibalas pukulan. Pemain Omega semakin meningkatkan permainannya. Akan dilakukan sudah sempurna sekali. Umpankan dicolek saja. Apa yang terjadi? Bola masih gulung atap disempurnakan. Rupanya bola menggulung di atas ranjau. Memang sempurna sekali pemain Ronggolawe ini. Maka bertindak poin untuk Ronggolawe. Kedudukan 6-3. Setengah botol tertinggal pemain Omega ini. Ronggolawe basket dari belakang. Apa yang terjadi? Umpankan ke belakang dicolek saja masih selamatkan lagi-lagi bola masih cukup dekat itu menggulir di atas keras sekali. Oh! Diambil kesempatan nomor punggung 1 ini bola yang cantik sekali sehingga bertambah angka untuk Ronggolawe. Ronggolawe punggung 11 jumpset lakukan sudah sempurna. Oh apa yang terjadi? Rupanya menginjak dari ada kesalahpahaman posisi pemain rupanya sudah melanggar. Wah apa yang terjadi? Rupanya dibalas rupanya pemain Ronggolawe ini sehingga berpindah poin untuk Ronggolawe. Kedudukan sementara setengah kuarter 8-4. Ronggolawe lakukan sudah. Apa yang terjadi? Diumpankan saja tinggi sekali keras dipukul nomor punggung 3 oleh pemain Omega ini sehingga bertambah angka untuk Omega 5-8 untuk Omega. Omega bending bola lakukan sudah dengan sempurnanya angkat saja umpankan tinggi sekali keras dipukul oleh pemain punggung 3 Ronggolawe ini sehingga tidak terselamatkan oleh pemain Omega maka bertindak poin untuk Ronggolawe. Ronggolawe kedudukan 9-5. Nomor punggung 2 lakukan sudah servis dengan sempurna umpankan saja ke depan tinggi sekali keras terganjal dan membendung sehingga bola jatuh di lapangan sendiri maka bertambah angka 10-5. 10 untuk Ronggolawe, 5 untuk Omega. Ronggolawe lakukan servisnya dengan sempurna umpankan saja tinggi sekali
Dicolek dilangsungkan saja. Apa yang terjadi? Umpankan tinggi sekali, dicolek. Lagi-lagi colokan yang begitu manis nomor punggung 5 Ronggolawi ini. Sikis, kembali lewat. Ya, kita kembali lagi untuk pemain. Sayang sekali. Servis pemain dari Ronggolawi ini kurang begitu sempurna. Sehingga bola posisi dipegang oleh Omega. Ada pergantian pemain dari pemain Omega ini. Ya, nomor punggung 6 masuk. Nomor punggung 7 keluar. Sudah dilewat, bola tidak bisa melewati ranjau sehingga bertambah angka untuk Ronggolawi. Nomor punggung 6 pegang-pegang bola, akan dilakukan, lakukan sudah dengan sempurnanya. Dibiarkan bola tinggi sekali, umpankan ke depan, dicemas keras, melebar keluar tas bola saudara-saudara sehingga bertindak baik untuk Omega. Kedudukan sementara 7-12, 5 angka tertinggal pemain Omega ini. Ya, dengan tangan kari, yaitu dilakukan dengan sempurna. Dicolek saja apa yang terjadi, diangkat saja tinggi, diselamatkan. Langsungkan saja bola, umpankan ke belakang, ke depan, dicolek, masih diselamatkan. Tapi sayang, rupanya terkena larangan pemain Omega ini, sehingga bertambah angka untuk Ronggolawi. Ronggolawi lakukan sudah, angkat tinggi ke belakang, keras, terganjal, tapi sayang penyelamatan bola dari pemain Ronggolawi ini kurang begitu cermat dan sempurna sehingga bertambah angka untuk Omega. Omega servis selesai datangnya dengan sempurna, bola menggulir ke atas. Apa yang terjadi? Umpankan saja tinggi sekali, keras sekali, masih diselamatkan dengan sempurna. Bola menggulir ke atas, umpankan saja dicolek, dibiarkan bola begitu saja di depan dicolok, keras sekali, Apa lagi yang terjadi? Ulang, oh, 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 ulang, oh
21 14 9. 14 9 dilakukan sudah, datangnya sempurna sekali. Apa yang tadi umpankan ke depan, dicoret, apa yang terjadi? Tunggu takut, tapi dinyatakan sudah 2 kali 20, maka dianggap mati oleh Bapak Wasit, maka bertambah angka untuk Omega. 10-14, 4 angka tertinggal pemain Omega. Lakukan sudah, datangnya dengan sempurna, dengan keriting. Apa yang terjadi? Rupanya terlalu jauh bola diberikan kepada pemain Ronggolawi ini, maka sulit untuk diselamatkan, maka bertindak bertambah angka untuk Omega. Omega sudah lakukan, datangnya sempurna. Apa yang terjadi? Masih menggulir ke atas, umpankan ke depan, keras sekali. Rupanya penyelamatan bola dari Omega ini kurang begitu sempurna, maka bertindak poin untuk Ronggolawi. Ronggolawi berhasil menggulir bola. Jamsuk dari belakang, lakukan sempurna sekali. Apa yang terjadi? Bola umpankan ke depan, dicolek dengan sempurna sekali. Bola diangkat tinggi sekali, umpankan ke depan. Wow! Tetapi terbendung. Rupanya walaupun bola melebar keluar, tetapi memang ada sedikit pelanggaran, sehingga dinyatakan mati oleh Bapak Wasit, maka bertambah angka keuntungan untuk Omega. Omega lakukan sudah. Apa yang terjadi? Bola keras sekali, jamsuk dari garis tengah. Rupanya tidak terselamatkan bola pukulan dari pemain Ronggolawi ini, sehingga bola jatuh di lapangan Omega, bertambah angka untuk Ronggolawi. Omega lakukan angkat bola tinggi keras, terbendung. Apa yang terjadi? Umpankan dicolek saja, masih diselamatkan, tapi sayang bola bukannya diselamatkan, tapi jauh melebar keluar, sehingga bertambah angka untuk Omega. 1-1 mengumpulkan angka 13-16. 13-16. Omega lakukan sudah, dibiarkanlah bola. Rupanya keras sekali servis Omega ini, sehingga bertambah angka untuk Raja Wali. Raja Wali sudah lakukan, datangnya dengan sempurna. Bola diangkat, menggulir ke atas, umpankan ke depan, keras. Masih diselamatkan, bola masih saling rebut. Rupanya dianggap sudah melewati tapal batas,
sehingga dinyatakan melanggar, maka bertambah angka untuk Raja Wali. Raja Wali lakukan sudah, datangnya dengan sempurna, keras sekali pukulan nomor punggung 11 Omega ini, maka bertambah poin untuk Omega 14-18, 4 angka tertinggal pemain Omega. Angkat saja tinggi bolanya, umpan ke dicolek. Rupanya colekannya begitu manis dan geli dan tidak bisa diselamatkan oleh pemain Omega, maka bertambah angka untuk Raja Wali. Raja Wali lakukan sudah sempurna, datangnya umpan ke dicolek. Rupanya kesalahan teknis sampai sedikit agak kesulitan untuk menjangkau bola dari pemain Omega ini, maka bertambah angka untuk Rombolawi. Rombolawi punggung 6 banding bola, lakukan sempurna sekali, dibiarkan bola begitu saja oleh Omega karena memang bola melebar keluar, sehingga bertambah poin untuk Omega. Punggung 6 pemain Omega lakukan dengan tangan kiri dengan sempurna sekali, dilangsungkan saja, dipukul keras sekali dengan sempurna, diumpankan ke depan, dicoloklah, masih diselamatkan, umpankan ke belakang, dikeras sekali, bola melilit, tapi sayang walaupun dikejar dengan keras susah payah karena memang bola sudah melewati pagar pembatas, maka bertambah poin untuk Rombolawi. Rombolawi lakukan servis datangnya dengan sempurna, bola umpankan saja, keras sekali, dikutuk, apa dia? Dinyatakan sudah double stick, maka dinyatakan mati, maka bertambah angka untuk Rombolawi. Kedudukan sementara 16-21. Dilakukan sudah, apa yang terjadi? Umpankan saja ke depan, kemes keras. Tapi sayang walaupun terbendung, tapi bola menggulir di raja. Mari kita sama-sama saksikan pertandingan yang selanjutnya. Untuk posisi bola dipegang oleh pemain Rombolawi nomor punggung 5, banting-banting bola dari sudut kiri akan dilakukan sudah, tinggi sekali bola dan diselamatkan dengan sempurna, dilakukan saja langsung ke belakang, apa itu dia, bola diumpankan saja, pemain bola keras, rupanya pemain dari Omega tidak bisa membendung sehingga bertambah angka untuk Rombolawi. Lakukan sudah pemain Rombolawi, apa yang terjadi? Bola dengan sempurna sekali, umpankan tinggi sekali, dicolek. Dibiarkan begitu saja, memang bola tidak menyentuh larangan, garis larangan, sehingga bertambah angka untuk Omega. Ada pergantian liburu, nomor punggung 10 masuk. Sudah dilakukan datangnya dengan sempurna, umpankan tinggi sekali, keras, rupanya masuk, walaupun pelan memang bisa menempatkan bola-bola manis di sudut kanan, sehingga bertambah angka, miss goal 24. Waduh, tapi sayang jumpsuitnya dari pemain Rombolawi kurang sempurna, sehingga bertambah poin. Dilakukan sudah, apa yang terjadi? Bola umpankan tinggi sekali, keras. Rupanya masuk. Selesailah sudah set yang kedua ini. Dimenangkan oleh pemain Rombolawi, kedudukan 25.